Step by Step ID. Hai, welcome back to Step by Step ID. Woo! Kali ini videonya spesial banget ya. Sangat spesial. Karena kalian gak akan lihat kita berdua seperti biasa nih, tapi teman-teman kita yang merupakan adalah professional dancers yang real dancers yang udah perform di mana-mana, udah jadi coach udah atau jadi teacher coach, di mana-mana udah gitu. Pernah udah sering mewakili Indonesia ke ajang internasional untuk kompetisi dance. Ya, gitu deh. Dan kalian pasti mungkin tahu mereka karena udah lumayan punya nama lah ya di Indonesia, udah punya nama bisa salah dibilang satu, guys. Mungkin bisa dibilang salah satu grupnya salah satu yang terbesar di Indonesia. Yes, grup dance-nya ya. Dan mereka di sini mau nge-react ke videonya Pink Panda yang How You Like That. How You Like That. Sumpah aku deg-degan banget karena kan beda ya K-pop dance cover sama dancer, real dancer. The real dancers gitu. Cuman satu kesamaannya yaitu dance-nya. Skill dance tetap harus ada, mau itu K-pop dance, mau itu traditional dance, mau cover dance, mau cover dance, mau apapun kalau yang namanya dance. Ya dance. Kalau namanya dance. Ada kriteria-kriteria tertentu yang apa yang membuat sebuah dance itu bagus atau enggak, dari mulai power, detail, kerapian, dan itulah yang akan dikomentari oleh mereka yang pro di video ini. So ya, enjoy. Deg-degan. Aku enggak. Hai semua, nama aku Brandon, aku adalah dancer dari Surabaya. Aku dari Happy Baksa. Nama saya Brandon, umur saya 8 tahun. Saya suka ngedance dari umur 6 tahun. Jadi semuanya, lihatlah penampilan saya sekarang. Terus aku disuruh Cina Tia react ke How You Like That dance cover by Pink Panda. Okay, sebentar lagi kita akan reaction. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. K-pop cover ini competition dari How You Like That yang Blackpink dari Pink Panda. Halo, gue Rangga. Try to bite my tongue but I can't take it. I got whiplash from eternity in my head. 1 2 3 4 popping on me. I'm not a 9 to 5 but she working on me. Yeah, she working on me. Quite. Take me on my element. Ini gue bakal bikin reaction dari video Blackpink How You Like That dance cover by Pink Panda from Indonesia di channelnya Invention DC. Ini saya telah 5 menit tapi viewersnya udah 17.000. Let's go, let's try. Jadi langsung aja, oke? Okay? Langsung aja kita tonton videonya. Mas, suaranya pelan-pelan. Mana? Tempatnya menarik sekali. Gimana nih Shuti? Tempatnya bagus ya. Vela, aku tahu kamu dari TikTok. Ini pasti kembali. Hai Devina. Oh wow. Kak Devina, dia bener gak? Wah ini. Mantap. Cina Tia mantap. Showmanship-nya bagus banget.
Clean. Oh wow, ini rapi deh. Serius ini rapi. Dan lipsinya itu kayak yakin banget mereka. Dia udah baca sehari-hari. Bisa, Cipa. Ekspresi yang poin dari good Cipa. Tempatnya nuyat tuh loh, kawan. Nuyat pol. So clean. Rapi-rapi, ini rapi. Let's go, Janatia. Kok nasal gue? Di mana ini? Hei, ganti lagi. Udah berapa mesin ya ini ya? Berapa tempat ya? Udah gantiin dulu. Wow. Merinding aku kena tempat ya. Tempatnya rapi bol. Coba. Ini di mana? Gak ada tempat kayak gini. Oh wow. Rambutnya iso podo. Bisa sama. Wah gila rapi sih. Karakternya bagus banget sih. Karakternya masing-masing personelnya benar-benar berasa banget. Very good. Wow.
Oke. Nice. Very good. Pink Panda, you like that? Oh wow. Sek yo, kok ada tempat kayak gitu? Tempatnya bagus, Paul, serius. Tempatnya bagus banget. Sek aku deg-degan. Dan menurutku keren, Paul. Totalitas parah, kayak gila. Gokil. Itu sih kayak satu kata yang bisa mengekspresikan gue setelah menonton video ini. Nice. Wow, suka banget. Visual video klipnya tuh kayak 11-12 sama Blackpink, kayak pengambilan angle-nya, terus narinya juga gila. Dari segi kamera works-nya, lokasi, outfit, dan dancer-nya yang pasti ya, kayak bagus banget dan next level. Keren banget, aku salut sama Pink Panda, soalnya kalian juga berhasil mencerminkan member Blackpink di dalam diri kalian. Keren banget, vibes-nya aku bisa dapetin, terutama yang jadi Lisa, catchy banget, super keren, super dapet banget. Menurut persepsi gue, masih bisa ditingkatkan lagi. Kalau dari segi dance-nya dulu ya, gue rasa mereka udah cukup kompak, berpower, dan skor-skornya bagus banget. Dan terutama lip-sync-nya itu loh, kayak gimmick pelafalan liriknya jelas banget. In my own personal opinion, kayak ada nyanyi bisa jelas dan yakin gitu, itu keren banget sih. Oke, okay. Dan di sini yang aku notice dalam segi narinya ya, mulai dari ref itu pada saat ini, dereret. Menurutku on point, clean, kayak eksekusi power dari 100% ke 20%-nya kelihatan, kayak habis power terus ke slow, smooth-nya dapat banget. Teksturnya kelihatan banget di kamera, tekstur gerakannya maksudnya. Keren, keren banget, serius. Terus pada saat part ref juga narinya bersih, clean, on point, power-nya semua rata, detail juga mantap, bagus. Terus yang kedua, energinya nyampe banget ke penonton. Padahal kita tuh ngelihatnya di video. Maksudnya kayak kita nggak lihat kalian live, tapi kita lihatnya dari video. Dan somehow itu bisa grab attentionku banget. Padahal aku tipikal orang yang jarang ke grab attentionnya pada saat nonton video dance. Dan Pink Panda grab attentionku banget kali ini. Soalnya, wah gila, serius. Kalian keren banget, aku nggak bohong. Terutama ini sih, background-nya. Jadi aku rasa kayak benar-benar disiapin dan benar-benar di prepare. Backgroundnya kayak nggak abal-abal, semuanya very very estetik. My favorite part kayaknya waktu Lisa, dan one saya dapet, terus karakter Lisanya kuat banget. Dan aku rasa Cipa very good job, nice. Aku suka adalah all outnya sih dalam mengcreate production ini, kayak benar-benar di prepare-nya kayaknya nggak main-main deh. Jadi itu nilai plusnya. Tapi buat Pink Panda, ya, yeah, good luck dan very good job ya. Yeah. Kayak aku bener-bener apa ya, amazed sama hasilnya. Secara camera work-nya, secara look-nya setiap orangnya, terus pergantian scene-nya juga nggak main-main. Ya itu aja dari aku. Gak mau banyak komentar soalnya kalian memang keren banget. Serius, aku nggak ada apa-apa yang harus diomongin lagi. Kece, Paul nggak masuk akal, dan good luck. Good luck Pink Panda, semoga bisa menang. Serius, aku berharap kalian menang, soalnya ini bagus banget. Oke, okay? Semangat, good luck, terus berkarya juga. Hey, good luck, semoga bisa represent dengan baik, semoga bisa jadi juara. Oke. Okay? Yeah. Buat tim Fashion DC dan Pink Panda, pokoknya semangat terus, tetap ciptain karya-karya yang bagus dan berkualitas pastinya, dan semoga menang competition-nya. Oke, okay? Bye-bye.